Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mister Abed. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baik, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang ayam birkok. Ayam birkok adalah hasil silangan antara ayam Burma dengan ayam Bangkok. Ayam birkok yang saya punya ini sangat agresif dan liar teman-teman, serta ukurannya yang memang kecil. Itu disebabkan karena biangnya itu Burma dan pejantannya Bangkok. Beda lagi dengan ayam birkok yang hasil silangannya dari betinanya itu Bangkok dan pejantannya Burma. Kemungkinan ukuran dari anakan hasil silangan tersebut akan lebih besar. Hasil dari persilangan ayam Burma dengan ayam Bangkok tersebut akan memiliki pola main yang berbeda, serta ukurannya pun akan berbeda juga. Itu semua tergantung dari cara kita menyilangkannya. Apakah biangnya Bangkok dan pejantannya Burma, ataukah biangnya Burma dan pejantannya Bangkok? Semua tergantung dari tujuan awal kita, begitu teman-teman. Namun, semua ayam birkok memiliki tulangan yang lebih tipis dibandingkan dengan ayam Bangkok serta ayam Mangon, begitu teman-teman. Nah, demikianlah sedikit ulasan tentang ayam birkok. Dukung terus Mister Abed Channel dengan cara subscribe. Semoga pencerahan ini bermanfaat. Saya Mister Abed undur diri. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.